Lebih 700 peserta dari pelbagai latar belakang dan usia mengambil bahagian dalam larian Amal Jihad Dadah Langkawi 2019. Larian sejauh 5 km itu merupakan inisiatif Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF dalam usaha menerapkan kesedaran tentang salah guna dadah. Peserta larian dilepaskan naib pengerusi kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Tan Sri Lilam Tai di dataran Lang, Langkawi. Turut serta Ketua Polis Daerah Langkawi, Superintenden Muhammad Iqbal Ibrahim. Cerita run ini untuk mengingatkan semua lapisan masyarakat bahawa masalah dadah adalah satu masalah yang amat serius di negara kita, yang harus ditangani bersama lah, bukan sahaja oleh pihak kerajaan, oleh pihak polis, tetapi masyarakat pada umumnya ada tanggungjawab masing-masing lah untuk bersatu, untuk membuat berbagai kempen meningkatkan tahap kesedaran di kalangan itu masyarakat. Larian merupakan inisiatif terbaru MCPF dalam menarik minat awam terlibat dalam usaha memerangi masalah dadah.